Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terobos lampu merah dan tabrak pengendara motor, sopir angkot kena marah wali kota Medan. Dalam kasus ruda paksa siswi kelas 1 SMA di Kabupaten Padang Lawas Utara, akhirnya diringkus polisi. Mencoba sensasi menginap di homestay Desa Lumban Gaul di Kabupaten Toba. Sebuah akses jalan menghubungkan arah Jalan Simpang Rambung Merah menuju Jalan Hasan Ambles, tepatnya di Simpang Lapangan Rambung Merah Kabupaten Simalungun. Sudah sepekan akses jalan yang menghubungkan Jalan Medan Kota Siantar menuju Jalan Hasan Kabupaten Simalungun ambles. Hingga kini proses perbaikan jalan terus dikebut pemerintah Kabupaten Simalungun, namun masih belum juga selesai. Akibatnya pengguna jalan terpaksa memutar arah atau melalui jalan alternatif yang jaraknya lebih jauh. Akses jalan ini ambles akibat gorong-gorong yang ada di bawahnya tergerus hancur dan badan jalan pun ikut runtuh. Tiga minggu ya? Iya. Nah, terus ini pengendara bagaimana bisa melaluinya? Ya, motong jalan gitu? Nggak bisa? Mutar ya? Udah ada nggak perhatian dari Pemkab Simalungun untuk memperbaiki atau udah berkunjung nggak BPBD ke sini? Udah ada berkunjung. Apa rencana mereka, Pak, rencananya? Rencananya segera, tapi entah kapan. Oh, belum tahu ya? Iya. Apa menurut Bapak gimana? Cepat diperbaiki atau gimana nih? Ya, cepat diperbaiki. Puluhan makam di pemakaman muslim Kelurahan Aek Manis, Kota Sibolga dirusak oleh orang tak dikenal. Sejumlah nisan makam juga dilaporkan hilang oleh kerabat dan ahli waris. Puluhan warga silih berganti mendatangi pemakaman muslim Aek Manis, Kota Sibolga dalam 2 hari terakhir. Kedatangan warga bukan untuk tradisi nyekar ke makam, melainkan untuk memastikan kondisi makam keluarga dan keberadaan nisan. Sejumlah makam dilaporkan rusak berantakan, beberapa di antaranya dengan kondisi batu nisan terjabut. Beberapa pecahan batu nisan ditemukan berserakan jauh dari kuburan. Salah seorang warga, Nurjana Pasaribu, mengaku keheranan sebab 4 batu nisan makam keluarganya lenyap tanpa jejak. Merasa janggal, temuan ini kemudian dilaporkan ke kepala lingkungan setempat. Makam orang tua saya dicabut nisannya, saya datang. Maka saya tengok ini berserak semua. Jadi pihak keluarga kami ada 5 batu nisannya yang dicabut. Jadi kami jumpai Kepling di sini, katanya jangan dulu dikembalikan, tunggu polisi datang. Tapi udah 3:30 lewat, kami tanam. Kemudian kami tunggukan, kami mau pulang juga, ya kan? Itulah tadi. Tapi ini banyaklah kuburan ini yang agak kesal lah ya. Kesal kita. Baru apa hari ini. Ya? Baru inilah terjadi. Sudah 50 tahun kita. Baru ini kita baru terjadi ini. Nurjanab tidak sendirian. Terdapat warga lainnya yang khawatir atas peristiwa misterius ini. Kasus ini telah dilaporkan ke Mapolres Sibolga, namun polisi belum bersedia memberikan keterangan indikasi awal. Warga berharap dalang di balik hilangnya nisan makam segera terungkap. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Sibolga. Dalam kasus ruda paksa siswi kelas 1 SMA di Kabupaten Padang Lawas Utara yang kini hamil 5 bulan akhirnya diringkus polisi. Tersangka sempat kabur ke Dumai, Provinsi Riau setelah korban melaporkan kasus ini ke polisi pada pertengahan Februari lalu. Pelarian tersangka berinisial IPS 28 tahun, buron kasus ruda paksa siswi kelas 1 SMA Padang Lawas Utara akhirnya berakhir di balik jeruji besi. Tersangka ditangkap Polres Tapanuli Selatan saat kembali ke rumahnya setelah 2 minggu melarikan diri. Tersangka merupakan pemicu awal terjadinya ruda paksa terhadap korban EN 17 tahun yang kini menjalani hari penuh kesuraman akibat ruda paksa yang dialaminya. Selain mengandung akibat ruda paksa bergilir oleh 5 warga desanya yang telah ditetapkan sebagai tersangka, korban terpaksa berhenti sekolah. Tersangka IPS dan korban EN bertemu pada sebuah hajatan di desa mereka pada Agustus 2022 lalu. Tidak disangka, hajatan itu berubah menjadi prahara mengerikan. Korban diruda paksa dengan ancaman senjata tajam. Usai melakukan tindakan keji, tersangka IPS menceritakan ulah bejatnya kepada warga lainnya.
Bukannya membantu korban mendapat keadilan, teman-teman tersangka malah menjadikan korban menjadi sasaran ruda paksa secara bergilir. Tersangka masing-masing RH, CM, MP, dan PRS yang kesemuanya berusia 13 dan 15 tahun. Saat ini kami sedang melaksanakan pemeriksaan terhadap korban untuk melaksanakan pencocokan data antara keterangan dari kelima tersangka dan juga dengan korban. Karena ini ada beberapa keterangan yang belum sinkron untuk waktu maupun tempat. Dan juga kami sedang menunggu hasil pemeriksaan psikologi selaku saksi ahli untuk menentukan tingkat trauma dari korban ini untuk sebagai kelengkapan berkas perkara. Kendati ditetapkan tersangka, keempat remaja di bawah umur yang ikut meruda paksa korban secara bergilir belum ditahan. Polres Tapanuli Selatan masih berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Sibolga. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM bisa menjadi lumbung perekonomian bagi warga. Berbagai macam UMKM pun didorong terus tumbuh dan berkembang, khususnya di kawasan destinasi wisata super prioritas Danau Toba. Komunitas UMKM Balige Kabupaten Toba berkumpul menyajikan berbagai bentuk usaha di sebuah kafe di Kabupaten Toba pada minggu pekan lalu. Mereka terdiri dari pelaku usaha UMKM makanan, kerajinan pernak-pernik, tas, baju, hingga kain ulos. Dalam kesempatan ini, Menparekraf Sandiaga Uno hadir untuk mendukung UMKM khususnya yang berada di kawasan destinasi wisata super prioritas Danau Toba. Para komunitas ini berpesan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi dan 3G, gerak cepat, gercep, DPR, gerak bersama, dengan skill-skill, tapi network, dan terakhir gaspol. Garap semua aplikasi, terutama potensi online. Untuk kualitas dari produk-produknya gimana Pak Bu Menteri? Produk-produknya menurut saya yang sudah berkualitas ini, apalagi sudah diintervensi dengan kebijakan dari Kementerian Ekonomi Kreatif dan banyak hal lainnya, saya melihat ini sudah kualitasnya adalah kualitas ekspor. Kita harus menembus pasaran ini. Untuk bakso. Salah satu pelaku usaha UMKM sengaja membuat produk makanan ringan berupa keripik dari buah-buahan dan kentang. Bahan baku buah dan kentang tumbuh subur di kawasan Danau Toba. Iya. Iya. Oh iya. Iya. Ayo kita ke kebun. Iya, iya, iya. Kentang, ya kentang. Beda ya. Saat pandemi COVID-19, Siska membuka warung dan kafe namun sepi. Kemudian dirinya beralih memanfaatkan lahan untuk menanam kentang. Kentang dan buah-buahan lalu diolah menjadi produk makanan ringan. Yanas Mara melaporkan dari Kabupaten Toba. Selepas gelaran F1 Powerboat, homestay atau rumah tinggal yang disewakan untuk wisatawan mulai tumbuh di kawasan destinasi wisata super prioritas Danau Toba. Seperti di Desa Lumban Gaul, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, homestay nantinya diharapkan mampu mendongkrak perekonomian warga desa. Rumah warga dan lahan kosong di Desa Lumban Gaul, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, disulap menjadi homestay atas bantuan Kementerian PUPR dan Kemenparekraf. Sekitar 70 homestay akan siap melayani wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara di kawasan destinasi wisata super prioritas Danau Toba. Program Desa Wisata Danau Toba ini diharapkan mampu menambah pemasukan warga yang selama ini berladang dan bertani. Selain memberikan bantuan fisik, bangun, kita juga memberikan bantuan tempat tidur, juga spray dan selimut, fasilitas untuk membuat air hangat, kopi, juga fasilitas untuk berkaitan dengan pelatihan pemasarannya melalui digitalisasi. Jadi kita akan berikan terus pendampingan sampai nanti homestay Viva dan 74
homestay yang lain ini bisa menjadi homestay favorit khususnya di wisata sekitar Bali G di destinasi wisata super prioritas ini. Warga Lumendol pun merasa senang dengan bantuan pembangunan homestay di wilayahnya. Jadi sudah berapa lama nih homestay ini, Bu? Sudah berapa ya? Sudah ada kurang hampir 3 tahun ya? 3 tahun ya? Dan sudah berapa kunjungan tamu datang ke sini? Kalau yang... Atau hanya di event ini aja? Separuh udah ada, tapi yang kalau yang banyak baru kali ini. Baru kali ini yang terbanyak ya? Setelah bangunan fisik homestay dibangun, diharapkan warga terus mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan terkait mengelola pariwisata di desanya. Apalagi kawasan Danau Toba merupakan kawasan destinasi wisata super prioritas. Yana Semara melaporkan dari Kabupaten Toba. Informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Ilham Ardiansyah, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.